Ya, bagi dua. Pak, tentunya sangat senang ya, sangat bahagia, berarti ada rasa empati dari semua warga, tidak hanya dari lingkup Salatiga saja, itu sampai dari Pandean ya Mas ini, dari Pandean berarti walaupun ini sebetulnya bukan aib loh, ini bukan aib Pak, ini wabah, jadi kita harus luruskan itu, siapa saja bisa tertular, siapa saja bisa terserang virus ini, jadi kami mohon dukungan dan doa dari semua warga baik yang dari luar wilayah Salatiga. Semoga wabah ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasa, gitu aja Mas. Bu, untuk warga sini yang positif berapa banyak sih Bu? Kalau dari sini kemarin yang positif total berapa Bu? Ada 9 ya Pak Dodo, ada 9. 9 warga ya, sini Bu? Iya. Itu jadi, berapa, dari berapa RT atau berapa RW Bu itu? Dari satu RW. Satu RW itu ya, 9. Terus Bu, di sini warga yang sudah dilakukan apa Bu dengan adanya warga yang 9 itu sudah? Ya kami anjurkan, kami himbau untuk warga mungkin dari tracking klaster 9 itu untuk isolasi mandiri, dan dari isolasi mandiri itu kita insya Allah memfasilitasi apa yang dibutuhkan ke mereka. Kami juga koordinasi dengan Gereja Bethel Indonesia, jadi kami memberikan bantuan itu agar tidak istilahnya numpuk, jadi kita koordinasi dengan pihak gereja. Kalau mereka sudah memberikan bantuan apa, nanti kita tinggal istilahnya menambahin apa yang masih diperlukan seperti itu. Bu, kalau untuk yang warga di sini yang isolasi mandiri hingga berapa banyak Bu? Untuk saat ini ada 22 kakak. 22 kakak. Ya. Terus untuk kehidupan sehari-hari berarti bantuan dari berbagai macam pihak sudah datang Bu ya? Iya. Jadi 22 itu dihimbau mereka untuk tetap di rumah, apabila memerlukan sesuatu atau kebutuhan yang diperlukan, insya Allah kita bisa memfasilitasi. Jadi biar tidak berkeliaran, mungkin ada isu kok apa berkeliaran itu sebenarnya tidak benar ya Mas. Jadi kita bisa luruskan seperti itu.